大趣味。Minta supaya Putrajaya jelaskan sendiri apa yang dia dengar supaya rakyat semua tahu dalam negara ini bukan hanya kepimpinan yang ada tetapi juga Tuan Dipertua sendiri telah melakukan sesuatu yang saya rasa benar-benar tidak adil kepada ahli-ahli parlimen. Sepatutnya Tuan Dipertua melakukan sesuatu mengikut legislatif, bukan dia menjadi seorang peguam judiciary. Sebab itu kita minta supaya hari ini Putrajaya memohon apa yang dia mahu di dalam Dewan dan juga apa yang dia nak ingin jelaskan. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Saudara-saudari, kalau tengok track record saya dalam Dewan, saya ni seorang yang bersopan. Saya amat mematuhi peraturan Dewan. Saya amat faham peraturan Dewan. Tetapi pada masa yang sama, Dewan inilah yang kita gunakan untuk tegakkan keadilan pada rakyat. Sebab itu apabila duduk tiba-tiba dituduh saya tanpa tak ada hujan, tak ada ribut, ditujukan, ditunjukkan ke arah saya di Putrajaya, seolah-olah saya melakukan kesalahan tersebut. Jadi sebab itu sebagai seorang yang bermaruah, saya bangun. Permintaan saya tak susah. Permintaan saya, Tan Sri Yang Dipertua, minta Yang Amat Berhormat Tambun tarik balik. Itu sahaja. Kerana ia melibatkan tuduhan terhadap saya. Kenapa dalam banyak-banyak jawapan dia nak tuduh saya? Tak ada kaitan langsung. Ketika itu beliau menjelaskan tentang DNA terhadap Timbalan Perdana Menteri. Apa kaitan dengan saya? Sebab itu saya ulang. Macam dia sentiasa sebut. Bahawa saya takkan duduk selagi ianya tidak ditarik balik. Itu sahaja. Dan yang Tuan Tan Sri Yang Dipertua tanya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, adakah dia yakin? Saya katakan nak cakap yakin, saya yakin macam-macam. Saya boleh sebut satu-satu. Saya yakin. Sebab itu, seperti mana yang dijelaskan tadi, ini adalah satu perkara yang very straightforward. Perdana Menteri hanya perlu kata saya tarik balik perkara tersebut, tak ada kaitan dengan Putrajaya, dan that's it. Kenapa nak pertahankan benda yang tak betul? Kenapa nak perlu pusing-pusing jawapan? Jadi sebab itu, saya mohon rakyat Malaysia pada hari ini tengok. Ya, kalau kami dalam Dewan sendiri ya, dituduh macam-macam, di depan-depan begitu sekali dituduh, dan tanpa sebarang bukti dan diminta supaya tarik balik pun tak boleh, kami tak mendapat keadilan, bagaimana untuk rakyat-rakyat sekalian? Jadi saya rasa itu mesej yang paling penting. Satu hari hitam buat Parlimen Malaysia. Terima kasih. Okay, thank you. Hidup.